Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan channel Tego Suwarto. Kali ini kami akan membahas pesawat tempur FA-22 Raptor, yaitu pesawat tempur taktis super canggih yang dikembangkan untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Suatu program yang pada bulan Desember tahun 2005 sebagai pengganti F-15 Eagle yang menekankan pada kelincahan sifat siluman dan jangkauannya. FA-22 Raptor adalah pesawat tempur taktis siluman berkursi tunggal, bermesin ganda, dan sebagai pesawat tempur siluman dalam segala cuaca milik Amerika Serikat, yang dikembangkan untuk Angkatan Udara Amerika Serikat. Pesawat ini adalah sebagai pesawat tempur superioritas udara, yang memiliki kemampuan untuk serangan darat, peperangan elektronik, dan intelijen sinyal. Kombinasi sifat siluman, kinerja aerodinamis dan sistem avioniknya memungkinkan kemampuan tempur udara yang unggul yang belum pernah ada sebelumnya. Pesawat tempur ini memiliki kemampuan super cruise terbang dengan kecepatan berkelanjutan lebih dari 1,5 Mach tanpa menggunakan afterburner. Pesawat FA-22 Raptor ini memiliki sayap delta yang lebih besar, sehingga berdaya jangkau lebih jauh yang berkemampuan membawa muatan senjata eksternal 4.500 kg dan total muatan 15.000 kg. Desain dan fitur pesawat ini memiliki panjang 18,9 meter, tinggi 5,1 meter dengan lebar sayap 13,6 meter. Konstruksi FA-22 Raptor terbuat dari titanium 39%, komposit 24%, aluminium 16%, dan termoplastik 1%. Titanium ini digunakan untuk rasio kekuatan ke berat yang tinggi di area stres kritis, termasuk beberapa sekat dan juga untuk kualitas tahan panasnya pada bagian panas pesawat. Komposit serat karbon telah digunakan untuk rangka badan pesawat, spar perantara pada sayap dan untuk panel kulit konstruksi sarang lebah. Kokpit FA-22 dilengkapi dengan kontrol throttle dan stick hand-on atau HOTAS, memiliki 6 layar kristal cair berwarna. Tampilan multifungsi utama proyeksi Kaiser elektronik yang memberikan gambaran rencana situasi taktis serangan udara dan darat termasuk identifikasi ancaman, prioritas ancaman dan informasi pelacakan. Terdapat 2 tampilan komunikasi, navigasi, identifikasi, dan informasi penerbangan, 3 tampilan sekunder menunjukkan ancaman udara dan darat, manajemen penyimpanan, dan informasi ancaman udara. Tampilan head-up HUD by system menunjukkan status target, status senjata, jumlah senjata dan isyarat tembak, kamera video merekam data di HUD untuk analisis pasca misi. Persenjataan pada FA-22 Raptor terdapat varian meriam M61A2 Vulcan dipasang secara internal di atas asupan udara kanan, sistem amunisinya tanpa link general dinamik menampung 480 butir amunisi 20 mm yang dapat memuntahkan peluru dengan kecepatan 100 butir per detik. Memiliki 4 buah cantelan pada sayapnya yang masing-masing memiliki bobot 2.270 kg yang bisa membawa AIM-120A AMRAAM atau tangki bahan bakar eksternal. Memiliki 3 ruang senjata internal, ruang senjata utamanya dapat membawa 6 rudal AMRAAM AIM-120C atau 2 AMRAAM serta 2 amunisi serangan langsung bersama JDAM-1000 PON GBU-32. Dilengkapi dengan peluncur ejeksi vertikal yang merupakan suatu sistem ejeksi pneumatik yang berkendalikan sistem manajemen penyimpanan, rudal udara ke udara Raytheon AMRAAM dipandu radar untuk segala cuaca, dengan jangkauan 50 nanometer, masing-masing rongga internal dapat diisi dengan satu rudal udara ke udara jarak pendek Lockheed Martin Raytheon AMRAAM 9M atau AIM-9X Sidewinder semua aspek. Dapat diintegrasikan bom berdiameter kecil yang dapat dibawa dengan 2 rudal AMRAAM dipandu dengan GPS. Radar ANAPG-77 yang dikembangkan dengan menggunakan susunan antena aktif yang dipindai secara elektronik dari 2000 pemancar dan penerima yang berefek kelincahan pada F-22 Raptor dalam menjalankan misinya. FA-22 Raptor bermesin ganda dengan sistem thrust vectoring. Demikian mengenai sekilas pesawat jet tempur siluman FA-22 Raptor yang menakutkan lawan dan gentar dibuatnya. Terima kasih telah mampir ke channel kami. Jangan lupa komentar, like, dan subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.